Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علومه في دارين آمين وأركانها أي صلاة على الميت سبعة وأركانها dan segala rukun-rukunnya أي صلاة rukun salat على الميت atas mayit سبعة yaitu ada tujuh. Jadi rukun salat mayit ada tujuh. Ahaduha pertama niatun, pertama adalah niat. Kagairiha seperti yang lainnya, seperti niat selain salat jenazah daripada salat-salat yang fardu. Wa min sama dan dari sana wajibah wajib biha padanya niat ma yajibu oleh apa yang wajib fi niyati sa'iri qurudi pada sekalian perdu-perdu minnahu iktiraniha bitahrumi daripada seumpama menyertakannya besertanya dengan takbiratul ihram. Jadi niatnya bareng dengan takbiratul ihram. Allah, mulut kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita niat. Wa ta'arudi lil fardiyati dan mendatangkan bagi keperduan. Ya. Mendatangkan bagi keperduan. Wa in lam yakun fardhu kifayatin sekalipun dia tidak mengatakan fardhu kifayah. Ya. Ala fardhi kifayatin. Dia enggak mengatakan fardhu kifayah. Fardhon aja, fardhu aja. Itu sah. Boleh. Ya. Sama halnya ketika kita salat lima waktu kita enggak mengatakan fardhu ain, fardhu aja, sah aja. Wala yajibu ta'yinul maiti dan tidak wajib menentukan mayit. Ya. Menentukan enggak wajib mentayinkan. Ya. Kita katakan siapa orangnya? Enggak wajib. Fulan enggak ya, kita enggak wajib itu. Pokoknya alal maiti jadi udah. Wala ma'rifatuhu dan juga tidak wajib mengetahui siapa yang mati nih, enggak wajib. Mal bahkan al wajibu adana mumayyizin. Maka yang wajib adalah paling rendah yang dapat membedakan. Maka oleh karena itu yakfi cukup usallil fardhu ala hadzal mayyit. Aku salat fardu atas ini mayit. Jadi aja. Usalli fardu ala hadzal mayit. Jadi. Usalli fardu ala hadzal mayit. Usalli fardu ala hadzal mayit. Jadi. Aku salat fardu atas ini mayit. Jadi. Usalli fardu ya. Usalli fardu ala hadzal mayit. Aku salat fardu atas ini mayit. Jadi. Namanya adana mumayizin, paling rendah membedakan. Kalau jam'un berkata oleh satu jamaah ulama, yajibu ta'inul maiti, wajib mentainkan mait, al-go'ibi yang go'ib. Jadi kalau maitnya go'ib, ini satu jamaah, tapi umumnya enggak. Ini satu jamaah, wajib mentainkan. Ya, bina wismi dengan sumpah namanya. Jadi apa?
usalil fardu ala ya al mayt al ghaib ismuhu namanya siapa, tapi itu satu jamaah umumnya enggak ya. Jadi enggak mesti begitu. Al-mayt al-maytul ghaib jadi aja begitu. Al-maytul ghaib jadi. Wa saniha yang keduanya qiyamun liqadirin alaih. Yang keduanya adalah berdiri. Qiyamun berdiri liqadirin bagi orang yang mampu alaih atasnya. Atas berdiri, dia mampu berdiri jadi. Fal ajizu yaqudu, maka orang yang enggak mampu diri yaqudu, dia duduk. Boleh salat jenazah sambil duduk. Summa yataju, kemudian dia berbaring. Boleh salat jamak, salat mayit sambil berbaring. Kalau enggak mampu berbaring terlentang. Ya. Terlentang. Ya. Dia terlentang ya, di atas punggungnya. Kalau enggak mampu juga, maka diisyaratkan dengan kepalanya ya, kepada rukun-rukunnya. Dia enggak mampu juga, dijalankan rukun-rukunnya, rukun-rukun sholatnya itu di dalam hatinya. Wasalisuha yang ketiganya, arba'u takbiratin, empat takbir. Empat takbir. Ma'a takbirati tahrumi lil ittiba'i, serta takbirul ihram karena ittiba'. Ya. Empat takbir ama takbiratul ihram. Allahu akbar ya. Empat takbir. Fa in khammasa lam tabtul salatu, maka jika dia melimakkan takbir. Ya, lam tabtul salatu, enggak batal salatnya. Emang mungkin saja. Baru tumben jadi imam sembahyang mayit. Ya. Baru tumben jadi imam sembahyang mayit grogi. Ya. Jadi lima. Itu bisa begitu. Itu enggak batal. Jadi yang kelima apa jadinya? Zikrullah. Jadinya zikrullah. Ya. Wa yusanu, dan disunahkan rafu yadaihi fit takbirati azwa mankibai. Disunahkan mengangkat dua tangannya pada takbir-takbir itu sejajar dengan dua pundaknya. Biasa itu ya. Ini sejajar dengan pundak. Ini sejajar dengan ini. Ini sejajar dengan ini. Wa wad'uhuma tahta sadri, dan meletakkan keduanya di bawah dadanya. Ini biasa kalau ini mah. Mau di sini ada yang begini, ada yang di sini, ada yang di sini. Itu silakan saja. Baina kulli takbirataini, ini di antara tiap-tiap dua takbir. Warabi'uha, dan yang keempatnya Fatihatun, baca Fatihah. Fabadaluha, lalu kalau enggak bisa Fatihah, gantian Fatihah. Al-Qur'an umpama surah, baca surah. Fa'uqufun biqadriha, lalu kalau enggak bisa juga berdiri dengan sekadar Fatihah. Wal mu'tamadu anna tujzi'u ba'da ghairil ula khilafan lil hawi kal ma'arad. Wal mu'tamadu, kaul yang mu'tamad, annaha, bahwasanya Fatihah tujzi'u, memandai, artinya bisa dapat sah. Ba'da ghairil ula, setelah selain takbir yang pertama. Di takbir yang kedua dia baca Fatihah. Khilafan lil hawi, lain halnya bagi ya dalam kitab Al-Hawi, seperti dalam kitab Al-Muharram. Enggak boleh dalam kitab itu. Mesti dia di pertama.
Wa in lazima alaihi jam'u ruknaini fi takbiratin. Wa in lazima sekalipun wajib atasnya jam'u ruknaini, menghimpun dua rukun fi takbiratin, dalam satu takbir. Berarti di takbir yang kedua atau ketiga atau keempat, ya, dia menggabungkan dengan Fatihah. Enggak apa-apa sekalipun. Wa khulul ula an zikrin. Dan juga lazim apalagi yang kedua, kosongnya takbir yang pertama daripada zikir. Juga enggak apa-apa. Wa yusannu israrun bi ghairi takbirati. Dan disunatkan mempelankan negai takbir dengan selain takbir-takbir wassalami dan salam. Jadi disunahkan mempelankan dengan selain takbir-takbir. Jadi kalau takbir enggak pelan, Allahu Akbar, dia keras. Allahu Akbar keras. Yang lain semua pelan. Ya. Mengenai takbiri wassalami dan salam. Salam keras. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi. Yang kuat sebenarnya yang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, sama dalam salat. Itu kata Syekh Baijuri dalam syarah, dalam hasiah Fathul Qorib. Tapi umum kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa ta'awudzun, dan sunat a'udzu, mengucapkan a'udzu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tarku iftita'in, dan sunat meninggalkan iftitah wa suratin dan surah. Jadi sunat meninggalkan iftitah, ya, dan meninggalkan surah. Ya. Kenapa? Karena mayit itu disunatkan untuk disegerakan. Maka dia doa iftitah enggak usah dibaca, surah enggak usah dibaca. Kenapa? Karena disuruh untuk mensegerakan. Nah, kalau umpama baca iftitah aja, sunatnya jangan dikerjain, baca surah sunatnya jangan dikerjain. Bagaimana kalau pembawa acaranya kebangetan lama, ya? Kalau begitu pakai ceramah dulu, panjang sekali. Bagaimana? Bertentangan berarti dengan maksud daripada salatin mayit. Illa kecuali ala goibin, atas yang goib. Mayitnya goib, jauhan di sana, goib, maka boleh. Ya, berarti boleh tuh baca sunat, baca iftitah dan surah. Mau panjang nih ngomong enggak apa-apa dah. Ya. Al-qabrin, atau sudah di atas kubur. Mayitnya sudah dikuburin, boleh dah. Baca doa iftitah sunat, baca surah boleh sunat. Mau ngomong banyak juga boleh dah. Di atas kuburan. Iya. Ya. Wa khamisuha salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kelimanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da takbiratin saniyatin, setelah takbir ya. Setelah takbir yang kedua, saniyatin ay akibah. Akibah maksudnya ngiringin. Jadi kalau akibah nih selesai langsung kerjain gitu. Akibah ngiringin. Salawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Artinya mengiringi takbir yang kedua. Fala tujusi maka enggak memadai fi ghairiha pada selainnya. Iya. Tidak memadai pada selainnya. Jadi dia mesti ya di situ. Jadi baca salawat Nabi setelah takbir yang kedua, artinya mengiringi takbir yang kedua. Enggak boleh pada selainnya itu, ini mesti itu. Wayundabu dan disunahkan dongus salam li salati, dan disunahkan menghimpun salam bagi salawat. Jadi atau menambahkan maksudnya ya, menghimpun salam atas bagi salawat. Jadi bukan hanya ya Allahumma salli aja, tapi Allahumma salli wa sallim atau sama wa sallallahu wa sallam juga boleh ya. Ada salamnya, ada salimnya. Ini kalau fi'il madi maka fi'il pakai fi'il madi, kalau dia amr pakai amr. Wa doa dan sunat lagi doa lil mukminin wal mukminati akibah. Doa bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan mengiringinya ya, salawat Nabi. Walhamdu qabla dan memuji sebelumnya, sebelum salawat Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Wa sadisuha.